Apa ini semua? Ini apa? Ini apa ya? Ini kayak kaca, Sob. Nah, bentuknya seperti ini. Dari tanah ini. Mudah-mudahan ini berlian. Mustika kembang kantil ini. Oke, kita bawa. Tapi ini tidak terdeteksi dia. Nah, ada kemungkinan batu. Kalau batu nanti kita coba tes gesek ke kaca. Kalau ininya kalah berarti bukan batu. Kalau kacanya yang kalah berarti ini batu. Tapi di sini ada suara, Sob. Aduh, lebih aman. Bentar, kita amanin dulu ininya. Ini berharga nih. Alahnya unik. Tengah hutan bekas kebakaran, Sob. Sob. Ini besi atau apa? Kok ada? Ini terdeteksi dia. Apa ya? Di kalau kuning ini nugget, Sob. Mungkin bekas peluru ini. Atau bekas apa, soalnya ini bekas kerajaan dulunya. Saya silent mode dari tadi itu karena emang demi menjaga adab lah kita, soalnya di sini agak masih agak dikeramatkan tempatnya. Dan untuk teman-teman yang belum dapat notifikasi saat ada video terbaru dari Teras Indonesia, sekalian klik tombol subscribe aja biar kalian jadi orang pertama yang mendapat notifikasi saat ada video terbaru. Nih, kita baru nemuin yang gini dari sini. Cuman ini saya masih belum tahu ini batu apa. Soalnya warnanya hitam tapi bukan besi. Karena tadi bukan indikator besi kedeteknya. Oke, kita amanin. Oke, Sob, dikirim kamera nyala. Tadi di sini kita nemu yang kayak besi, cuman bukan. Dan di sini barusan saya gali nih, dapat gerabah. Ini gerabah zaman dulu, mungkin ini bekas lokasi. Mudah-mudahan Sob kita nemu sesuatu yang berharga di sini. Soalnya kita masuk ke bekas lokasi kerajaan zaman dulu, dan ini kita sudah mendapat petunjuknya, bekas gerabah zaman dulu nih. Oke, kita mulai scan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut scan maksudnya. Agak deg-degan hutan, Sob. Cuman mudah-mudahan kita diizinkan untuk nemu sesuatu di sini sama Yang Maha Kuasa dan yang penunggu-penunggunya di sini. Kita bukan maksud jahat juga, kita cuman mencari sesuatu yang emang jika ada yang berharga di sini dan emang keberuntungan buat saya, kita pasti akan menemukannya. Oke, ikut terus. Ini masih ada suara soalnya di sini. Barusan dikirain kamera udah dipijit. Kita scan dulu lagi. Tinggi, Sob. Mudah-mudahan nih gerabah. Nah, lihat, Sob. Ada teman-temannya. Kita gali aja. Oh, kita scan pakai ini. Nih gerabah. Gerabahnya, Sob. Ini kita dapat dua. Ini bekas keramik zaman dulu kayaknya. Oke. Tapi ini tidak terdeteksi. Yang terdeteksi ini mungkin bukan ini. Tidak ada sesuatunya nih. Mohon maaf, saya nggak bawel kayak biasanya. Soalnya agak malu sih sendiri ini soalnya.
Ini lokasinya, lokasi yang lumayan agak. Ini mau ngejakin temen, cuman temennya alatnya rusak yang clone PI, jadi terpaksa sendiri. Ya, ada yang sudah naik. Paku. Ini di hutan banyak paku. Pantesan ada totot-totot. Berarti memang di sini bekas bangunan dulunya. Oke, enggak apa-apa, pakunya kita amanin. Semoga aja yang lain-lainnya. Indikatornya besi juga sama. Ini kita kumpulin sama gerabah yang tadi. Indikatornya besi, cuman aduh, cuman kita penasaran. Kok suaranya kedok tuh? Kayak ada lubang di bawah ya. Di bawah. Agak dok-dokan sob. Ini ada apa ya? Ada sesuatu lagi sob, kita lihat apa itu. Nih, bekas keramik lagi sob. Waduh, ini kita nemu yang gini-gini terus sama yang tadi. Ini dua bekas gerabah-gerabahnya nih. Ini bekas gerabah apa ya? Tapi ini gak terdeteksi dia. Mungkin bekas kendi nih. Oke, kita lanjut. Wah. Aduh, tuh banyak banget. Nih, dapat lagi. Ini bekas kendi asli sob. Rusak sob. Kena cangkul. Oke, kita kumpulin. Waduh, buat cangkulnya ini kurang mumpuni. Masih gerabah-gerabah juga. Udah banyak banget. Aduh, kayak bentar capek dulu sob. Tuh. Nih. Ini bekas gerabah tahun berapa? Nih.
Wow. Di sini untuk informasi teman-teman, di sini lokasinya dulunya bekas zaman kerajaan dan dari semenjak itu gak pernah dihuni-huni lagi. Tuh itu di belakangnya LPG. Ini ditemukan banyak benda-benda seperti ini. Tuh. Dan saya sampai kecapean sampai buka jaket. Waduh. Karena tanahnya keras. Oke. Tonton sampai habis ya sob, biar gak penasaran, soalnya saya juga masih penasaran banget apa yang bakal kita temuin. Ini baru satu lubang ini, karena banyak suaranya. Mudah-mudahan ada yang berharganya, walaupun baru paku yang ditemuinnya, tapi mudah-mudahan karena ada sinyal selain pakunya nih. Oke, ada yang sudah naik nih. Apa coba? Tuh kan bekas keramik lagi sob. Keramik juga. Belum ketemu suara yang terbaca sama ininya. Mana dia? Sini sob. Lihat nih teman-teman. Oh, mana masa paku? Oh, ini masih besi-besi zaman dulu. Ini bekas besi apa? Oh, mungkin bekas paku-paku bangunan. Kalau ini indikatornya, soalnya besi. Mungkin memang ini lokasinya, lokasi bekas bangunan dulunya. Oke, kita lanjut. Ini sob, ini bekas nih, kalian bisa lihat buat gerabah-gerabahnya, gerabah zaman dulu. Oke, kita amanin dulu, nanti coba kita, siapa tahu ada benda-bendanya. Aduh, capek sob, ini udah dalam banget sampai segini. Belum nyampe, harus pakai cangkul besar. Mungkin di lain kesempatan saya akan coba ajak temen kalau alatnya sudah sehat kembali untuk scan lagi daerah sini, soalnya ini berpotensi banget. Keramik kita banyak dapet dan banyak suara sih, cuman yang baru digali baru ini, baru tiga galian. Oke. Walaupun bercampur dengan paku ya wajar, karena soalnya bekas pemukiman mungkin zaman dulunya. Oke, kita lanjut ke sebelah sananya lagi, ke dalam. Ini kita tinggalkan dan gak bakal ditutup dulu. Oke sobat, kita lanjut lagi ke sebelah sininya. Ini makin dalam ini. Kita masuk ke dalamnya ini. Bekas kebakaran juga ini. Udah banyak semak-semak, jadi nyangkut. Ada suara sob, dan ini tinggi. Kita coba gali biar nggak penasaran, siapa tahu benda yang berharga.
semak-semak atasnya agak susah melakukan penggalinya. Maaf kalau suara saya agak berbisik-bisik, soalnya seperti tadi tadinya mau diam karena banyak hal yang ingin saya ceritakan, jadi terpaksa saya ngomong juga. Dan untuk teman-teman yang belum mendapat notifikasi saat ada video terbaru dari Teatur Indonesia, ini keramik juga bekas zaman dulu. Belum mendapat notifikasi saat ada video terbaru dari Teatur Indonesia, buruan aja kalian klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya, biar kalian saat ada video terbaru menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan. Dan untuk yang udah subscribe, jangan lupa setiap ada pemberitahuan segera langsung klik video dari Teatur Indonesia, soalnya setiap pencarian temuannya berbeda-beda karena kita real apa adanya. Jadi walaupun kadang-kadang nemu kadang-kadang enggak, tapi setidaknya yang kalian lihat itu yang saya alami. Jadi realita, harus capek sama suaranya sampai kayak gini. Ini penasaran nih, sinyalnya tinggi nih. Coba suaranya, masa paku lagi. Nih yang kita temukan yang begini sob, ini apa nih? Oke sobat Terasur, mungkin di kesempatan kali ini saya sudahi aja dulu video ini. Mungkin ini dijadikan bagian satu aja, soalnya saya mau hunting lagi habis tengah hari, nanti sebentar lagi zuhur, nanti habis zuhur mau kesini lagi, soalnya ke sebelah sananya belum. Tadi saya baru di sini aja nih putaran tadi tuh. Dan mungkin di kesempatan lain waktu juga saya akan ngajak teman saya mencoba hunting ke sebelah dalam-dalamnya, soalnya tapi itu masih hutan belantara yang gak kebakaran kemarin. Dan nanti yang kedua kita akan coba scan ke sebelah sana. Dan ini temuan kita hari ini didominasi oleh gerabah-gerabah dan juga ada sendok tua nih. Oke, soalnya mau hujan, kita mau pulang dulu nih. Anginnya sampai gede banget. Sampai ketemu lagi di bagian kedua, kita akan coba scan lagi daerah sini. Salam Teatur Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang penasaran, temuan kita tadi di lokasi bekas kerajaan itu ini entah apa, tapi bukan emas sih sob. Tadi dibersihkan tuh dia mengkilat kuning-kuning, ini asalnya hijau, ini terbungkus apa, mungkin ini besi kuning atau kuningan atau tembaga zaman dulu, wallahualam. Nanti kita coba cek ke ahlinya, kita tanyain ini apa sih, logam apa, dan mengkilat sih kuningnya. Oke, untuk teman-teman yang penasaran, nanti sore saya akan coba hunting lagi ke lokasi yang daerah-daerah situ juga. Mungkin dijadikan part kedua, soalnya ini mumpung libur. Dan ikut terus kelanjutan videonya. Sampai ketemu lagi di video nanti yang kedua, dan cek juga video-video temuan lainnya. Semoga kita selalu menemukan yang lebih berharga. Semoga ini emas, tapi bukan sob. Ini bukan emas kayaknya, besi kuning.